Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami datang ke perkampungan yang terletak di bibir kota Sungailiat, yaitu lingkungan Hakok. Lingkungan ini berada di Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, Bangka. Terdapat satu rumah yang sangat menarik perhatian kami. Merupakan rumah salah satu etnis Tionghoa di lingkungan Hakok ini. Sangat ikonik, bersih, dan bernuansa klasik zaman dahulu. Perkampungan ini jauh dari suasana perkotaan yang bising dengan keramaiannya, serta sangat bersih dari polusi udara. Suasana desa yang sejuk dengan pepohonan yang rindang. Kicauan burung-burung yang kami dengarkan, serta keindahan panorama alam yang indah, membuat orang nyaman hidup di lingkungan Hakok ini. Di sekitaran perkampungan ini kawan-kawan, masih banyak terdapat lampion-lampion dan pernak-pernik lainnya yang menghiasi rumah warga etnis Tionghoa di sini. Dikarenakan masyarakat di sini baru saja merayakan peringatan Tahun Baru Imlek 2024. Kawan-kawan, lingkungan Hakok ini juga sangat dekat dengan kawasan pantai yang ada di Kabupaten Bangka ini. Seperti Pantai Matras, Pantai Parai Tenggiri, Pantai Teluk Karang, Puri Ansel, dan lain-lainnya. Kawan-kawan, Setelah kami jalan-jalan untuk melihat langsung suasana perkampungan di lingkungan Hakok, kami juga mampir di salah satu pertokoan di kota Sungailiat. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.